Hai, assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih kepada semua yang masih lagi support channel aku ni, walaupun dah jarang-jarang buat video. Hari ni dengar tak ni? Hari ni aku nak ke Batang Gali, breakfast dekat Batang Gali. Dah lama dah tak ride ni. Aku seperti biasa sentiasa mendoakan korang semua dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik, dapat menjalani hidup korang macam biasa. Disebabkan hari ni aku solo, aku rasa aku nak bersembang sikit dengan korang pasal ride solo ataupun berkumpulan, kelebihan kekurangan macam tu lah kan. Biasanya ride solo ni dia kena kental lebih. Aku dah kena dah ride solo pergi Kencanaburi. Asalnya kita plan berdua, kita orang plan berdua dengan lagi seorang kawan lah. Tapi last minute dia tarik diri. Maknanya sama ada aku tak pergi ataupun aku pergi seorang. So pergilah juga aku, sebab semua persiapan dah dibuat pun time tu. Tapi ni tak lama dah, 2013-2014 macam tu lah. Lama dah, zaman aku tak main skuter lagi. Main skuter? Dah skuter. Lepas skuter tukar, kita jadi panglima berantai. Panglima berantai. Maka pergilah aku. Zaman tu, zaman tak ada Google Map. Memang kita kosong, tak tahu apa. SIM card pun aku tak beli, SIM card Thailand. Berhubung dengan orang rumah ni memang mengharapkan Wi-Fi hotel. Maknanya bila aku keluar je daripada hotel, Aku tak boleh nak berkomunikasi dengan siapa-siapa pun, berbekalkan dengan Garmin. Dulu-dulu pakai Garmin tu, map Garmin tu letak kat sini. Tapi map Garmin ni dia tak macam Google. Kita search je dapat jumpa tak? Kau kena tahu dia punya koordinat tu. Kau nak ke mana, kau kena tahu. Okey, koordinat Kencanaburi Hotel yang dekat Kencanaburi ni berapa, baru dia tunjukkan. Itu pun kena update. Kalau tak update, kalau ada perubahan-perubahan jalan kat sana, masak korang. Tapi bila aku pergi solo tu, kelemahan dia semua barang aku kena bawa. Pam tayar aku kena bawa, cacing aku kena bawa, map aku kena bawa. Semua sekali kau kena henjut bawa juga. Kalau kata kita pergi berdua ni, okey, pam tayar aku bawa, member seorang lagi bawa cacing. Macam tu lah, kita share-share. Pergi pun berdua, kalau pergi berdua kan. Lagi satu, otak pun ada dua. Kau boleh share-share apa masalah kau dekat kawan kau. Maksudnya kalau sesat ke apa, tak ada masalah. Dulu-dulu aku ingat lagi pesanan kawan aku time tu, tapi kena ramah lah time tu. Kalau kau nak tahu, kau kena ramah. Kau tak boleh Google, kau kena tanya kawan-kawan yang dah pernah pergi. Masa tu aku tanya ada seorang sahabat aku, Kuala Selangor. Sebut nama, bikers confirm kenal. Dia cerita, punya cerita kat aku. Dia kata Kencanaburi ni ada satu signboard saja. Kau terlepas signboard ni, sampai Bangkok kau.
Sampailah aku rasa sebenarnya signboard tu aku tak tahu. Kadang-kadang kita ni bukanlah pandai sangat tengok peta. Tengok peta boleh tengok. Sekarang ni aku kat mana aku tak jumpa cari. Lebih kurang 100 km. Aku slow je, aku takut terlepas signboard Kencanaburi tu. Pada masa tu bila dah aku memang akan pergi seorang, aku fikir Kencanaburi aku nak pergi Tri Pagoda Pass. Ini dia sepadan dengan Myanmar. Tapi sekarang rasanya tak boleh masuk dah sepadan tu. Sekarang tak pastilah, aku pun tak pasti boleh masuk ke tak boleh masuk Tri Pagoda Pass tu. Plannya macam tu lah. Sama ada aku tinggal motor dekat Kencanaburi, aku akan masuk. Tak kira lah naik van ke naik apa, aku masuk sekadar masuk border je lah kan. Masuk border patah balik ke tidur semalam macam tu lah. Plannya lebih kurang 7 hari macam tu. Tapi inilah first time aku pergi seorang-seorang. Masa mula-mula pergi memang semangat kental, mesti pergi punya. Kalau tak jadi, kau ingat aku cancel ke? Tak, aku pergi seorang-seorang. Okey, bila dah pergi seorang-seorang dia jadi mati kutu. Berhenti seorang-seorang, tak ada orang nak sembang. Tapi aku masa tu kebanyakannya aku berhenti mesti dekat masjid. Sebab cari makan halal masa tu tak apa, tak ada lagi orang share-share oh makan halal kat sini dalam TikTok ke apa, tak ada macam sekarang ni lah. Sekarang ni aku tengok anak aku sendiri pun kalau pergi belah-belah Thailand ni, dek cari dek makan best dekat sini ni, dia tak cari dalam Google lah, dia cari dalam TikTok. Maknanya mungkin kalau dulu just sekeping gambar tu kau imaginasi kau kuat tengok, ui best ni tempat ni. Sekarang ni pakai TikTok lah ada, dia tunjuk video terus. Semua tengok video, oh cantik, oi ni dah macam Pakistan dah kat sini. Lebih kurang macam tu lah. Sampai je, aku sampai Kencanaburi tu, duduk hotel tak silap aku, apa lah, tak ingat aku, tapi dekat-dekat dengan that railway tu lah. Dekat-dekat situ lah duduk. Tapi yang best je kalau kau pergi solo ni, macam mana pun kau nak bercakap juga dengan orang. Takkan aku mati kutu duduk seorang je. Dekat situ kita try cari, bukan try cari kawan lah, try berborak. Kebetulan masa tu ada seorang Mak Saleh ni. Mak Saleh, aku berkenalan dengan Mak Saleh, bukan Mina Saleh, Mak Saleh. Aku berkenalan dengan Mak Saleh ni, bikers juga, dia daripada Spain. So dapatlah jadi kawan, sampai sekarang pun kawan dalam FB. Just say hi, hi, happy birthday, macam tu lah. Tak adalah berkawan sampai baik sangat. Cuma kita exchange knowledge tu kan. Aku cerita pasal negara aku, dia cerita pasal negara dia. Macam tu lah lebih kurang. Kalau berhenti pun orang tempatan ni berani nak tegur kita. Maksudnya aku banyak berhenti kedai makan je dekat masjid. So ramailah Papa Haji yang tegur-tegur. Tegur daripada mana, nak ke mana, macam tu lah lebih kurang. Itu. Tapi yang tak tahan je, aku sampai Kencanaburi petang ni, aku esok lusa
Lusanya patutnya aku pergi trip Pagoda Pass. Aku dalam hati fikir kalau aku pergi trip Pagoda Pass, aku kena stay lagi satu hari kat sini. Malas pening kepala, aku tak pergi trip Pagoda Pass tu. Aku patah balik. Patah balik, aku ride tu boleh tahan, boleh tahan jugalah dengan sorang-sorang apa semua. Sampai aku tak silap pukul 10 malam macam tu lah, aku check in satu hotel tepi highway. Maknanya kau mungkin lah kalau sorang ni dia sunyi sikit lah, kita tak ada teman berborak, tak ada, dia jadi alamak ni duduk dalam bilik pun kedi-kedi apalah nak aku makan. Lebih kurang macam tu lah, kau teringat homesickness lah, kau teringat rumah macam tu. Lebih kurang macam tu lah. Kalau pergi berdua bertiga ni, kita dah ada tentatif, kita dah ada tentatif. Okey, apa tujuan kita datang sini? Okey, kita kalau kita kata nak balik kawan-kawan lain, alah-alah kita dah sampai ni, kita pergi je lah. Dia jadi macam tu lah. Kau pun tak adalah sunyi sangat. Tapi ada orang yang boleh boleh ride solo, travel solo, ada ramai je yang boleh. Sekarang ni perempuan pun dah ramai dah travel solo ni, bukan kata lelaki je, perempuan pun ramai. Kadang-kadang bila ramai-ramai ni semak macam-macam perangai. Ni Lion Brother ni okey juga ni, pelan-pelan kayu, bukan nak kejar apa pun aku. Layan je lah, geng skuter. Rasa lah ride berdua. ni kalau kau sampai sini boleh ambil air ni, air ni boleh buat ubat dekat sini ni. Air bukit air bukit kaya dengan mineral dia. Itu lah lebih kurang cerita aku ride solo. Berkumpulan pun ada. Itulah kali pertama dan terakhir aku pergi ride solo. Susah dia tengok diri sendiri lah. Setakat aku macam, aku nak kata boleh ride solo tu, solo-solo tu kadang-kadang bosan juga. Sunyi juga, tak berborak. Lepas tu kita akan berjumpa orang stranger yang datang, kita tak tahu dia ni okey tak okey ni. Saat kikang lain jadinya. Macam tu lah lebih kurang. Baik aku datang berdua, bertiga, berempat. Aku punya maksimum yang ramai tu 6 lah, 6 orang. Dulu-dulu siapa yang follow aku ni, aku sebelum YouTube lah, sebelum YouTube lagi 2007-2008 lah. Dulu-dulu tak ada YouTube ni, jarang lah orang buat. Aku menggunakan bau durian siut. Aku menggunakan Blogspot untuk, maksudnya kau nak simpan lah gambar-gambar yang ada, sambil-sambil tu kau cerita lah sikit gambar ni apa benda, gambar ni apa benda. Sekarang ni pun tak silap aku ada lagi. Kau orang cubalah search ridesantai.blogspot. Kalau ada lagi ada lah, tak ada aku pun dah tak tengok dah. Cerita lama-lama lah, cerita dulu-dulu daripada pakai skuter, pakai versis. Gambar dulu-dulu mana sekarang ni bervideo pula kan. Sekarang ni pun dah ramai dah bila video ni. Patutlah ni ha. Durian ni RM7 sekilo. Sekarang ni ramai dah.
yang buat YouTube ke, lagi satu apa, TikTok. Cuma TikTok ni dia tak sepanjang macam YouTube lah. YouTube ni kadang-kadang ada yang upload sampai sejam, macam upload TV tu kan. Tapi ada yang layan, aku pun layan. Dia siap sampai tengok, dah lama 20 minit dah ni. Stop dulu lah, nanti esok lah tengok balik, sambung balik kan. Ada yang boleh layan, ada yang macam mungkin agak mengarut sikit tu, banyak lah. Macam aku tengah buat video sekarang ni kan, mungkin yang dengar, okey lah dia ni, ada setengah, apa benda kau mengarut ni, lebih kurang macam tu lah. Ini memang betul dah mengarut dah ni. Tadi aku nak cerita ride solo, ini dah sampai ke TikTok, YouTube apa semua ni. Sebab dia main cakap je. Kita bukanlah professional yang nak cakap ni, kena buat research dulu apa semua. Main terlintas je dekat Petronas, terlintas cakap apa aku ride solo, solo lah, cerita solo lah, lebih kurang macam tu je. Tapi solo ni kau kena kental lah, kental knowledge pasal kau punya motor, knowledge pasal tempat kau nak pergi, kau kena tahulah. Sebab kau hanya bergantung pada diri kau sendiri. Tapi jangan lupa satu lagi, kau kena bergantung penuh ke atas tu, Allah Subhanahu Wa Taala. Bila seorang ni kadang-kadang doa paling mujarab ni, bila kau bermusafir, doa lah. Jangan pula kau bila kau ride, kau konsentrik dengan ride kau, kau kena ambil apa kelebihan dia. Kita ni yang mana Muslim lah, yang mana Muslim bermusafir, berhenti solat lah dulu sebelum mula tu, R&R Rawang ke mana-mana lah, yang starting kau berkumpul nak ride tu, kau berhenti tu semayang tu 2 rakaat solat sunat musafir. Kelebihan lah, dalam masa yang sama kau suka ride, kau gunakan kelebihan yang ada time kau ride ni. Doa orang bermusafir ni, apa orang kata, aku bukanlah ustaz pun, tapi dengar-dengar je lah kan, ya, kita share-share dalam ni, doa, berdoa, the powerful of doa ni, lain macam. Sebab kita Muslim. Oi, steady lah badan ni, 45 liter pula. Ni pun rumah aku tahu ni nak pergi ke apa, warung janda ni, dia warung Minang, aku tak ingat warung Minang apa. Dia boleh tahan juga, dia punya apa, dia punya roti canai, tapi roti canai dia ni dah pukul 10 memang tak ada dah, habis dah. Dia punya roti canai, dia punya nasi lemak, dia punya mi kari dia terbaik lah. Ini dah kirim lah. Kadang-kadang orang rumah aku hantu juga mi kari dia, tapi kari dia padu lah, kari dia pekat lah, bukan cair macam tu. Dah lama lah dia kata ni, kalau tak nak datang orang rumah aku ni. Tapi itulah, anak-anak tuition lah apalah, ini pun kira okey lah, dia bagi aku datang. Ui, dah siap lah rumah ni. Dulu-dulu aku duduk sini matang kali ni, masa tu ni baru tarah lah. Kalau hati jadi tak jadi je rumah ni, sekarang nak lah. Ada kenduri lagi tu, makan peri boleh lah. Cantik juga rumah ni.
Macam itulah kita solo, balik ini dah nak sampai baru pusing balik tajuk yang tadi. Bila kita solo, kita ride pun dalam kita punya pace. Kita tak ikut kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan yang terlalu slow, mungkin terlalu laju. Terlalu slow, kita pula rasa bosan lah tadi. Alah, apa ni 80-90 kan. Bila yang laju sangat, bahaya lah, bahaya kat kita lah. Dia bawa terlalu laju dan kita pula nak kejar. Maksudnya nak sekali kata konvoi, mesti ride sekali. Kalau dia jauh-jauh, baik kau ride sorang-sorang. Tapi ada grup yang macam free ride. Kau nak slow ke, kau nak laju ke, lantak kau, nanti kita jumpa dekat sini. Ada juga macam tu. Woi, jalan genting, betapa genting buka ke ni? Buka cantik juga ni. Lama tak naik genting ni. Sehari, mau tengah hari sampai rumah tu. Mana breakfast ya? Ini pun dah pukul 10 dah. Ni pekan lama Ulu Yap. Pekan dulu-dulu ni. Lagi satu, dia datang teringat-teringat tu aku sembang lah. Lagi satu, kalau kau ride ramai ni, dia jimat hotel, kau boleh share macam tu lah. Share hotel berdua, bertiga, mengurangkan kos ride korang tu. Ada benda yang kau mungkin sepatut kena bayar seorang, kau boleh bayar dua. Okey lah, banyak ni durian belah sini. Ni banyak kedai-kedai otai-otai Cina pekan ni. Ramai bikers yang apa, singgah makan. Biker Cina lah singgah makan. Dia orang pun support. Oi, brother ni nak pergi makanan selamat janda juga ni. Dorong jalan sama dengan aku ni. Ini pun aku tak pasti ni. Pelan-pelan kayu. Alah, aku lupa ada punya lorong ni. Mana? Sehari terlepas, pusing balik aku. Dia mesti ada lorong. Bukan. Aku pun ingat apa? Kalung tengah apa? Yang tu kot. Allah. Hai, aku rasa sampai situ lah. Aku kalung tengah ni. Kalung tengah batang kati. Masuk sini. Ada bas pula dah. Hai, bas pun nak pergi sana ke? Ni bas nak pergi genting ni. Sampailah kau jumpalah restoran Minang kot. Aku tak pasti lah dia ada signboard ke tak. Kau search lah restoran Minang Kalung Tengah. Ada masa free-free boleh lah datang support. Sedap juga makanan dia. Agak-agak lah bas ni nak jimat minyak pun. Rasa tak ni mesti nak pergi ni. Dia bawa orang Siam lah. Tu ada nombor plate Siam ni. Dia bawa orang Siam pergi makan nasi lemak janda ni. Padu lah hari ni. Habis nasi lemak janda.
Aku rasa sampai situ saja aku pun dah nak sampai ni. Aku seperti biasa sentiasa mendoakan korang semua dipermudahkan urusan dunia akhirat korang, diberi kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki korang supaya korang boleh terus menjalani hidup seorang Muslim yang apa, Muslim lah, dapat menggapai cita-cita korang, apa yang korang nak, korang boleh dapat. InsyaAllah kita sama-sama doa. Sama juga, semoga Allah mempermudahkan urusan urusan saudara mara kita di Palestin. Semualah, semua orang satu, orang Muslim satu satu dunia lah. Okay. Assalamualaikum. Bye bye. Korang tengok nanti sampai kedai tu aku off lah. Aku tunjuk juga kedai tu kat korang. Kod-kod ada yang nak datang. Ni ke? Bukan. Lama aku tak datang. Kedai pun dah terlupa belah mana ni. Hey, 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 hey